Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat running text di video menggunakan OBS Studio. Langkah pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Bahan-bahan yang akan kita gunakan. Siapin ya, ada videonya, ada logonya, kemudian ada background untuk running text. Langkah pertama, kita buka aplikasi OBS-nya. Muncul seperti ini. Jika ingin ada dua layar, satu preview, satu sebenarnya, ini kita klik Studio mode. Nah, kayak gini. Langkah pertama, kita buat skin dulu ya, temanya. Klik tanda plus, kita kasih nama Ambles. Jadi nanti ada video Ambles. Ada motor terprosok di lubang. Klik OK. Udah jadi skinnya Ambles. Jadi skin ini bebas saja namanya. Lalu kita masuk ke search, klik tanda plus, kita klik image. Ini background, kita beri nama background text. Untuk running text nanti ada di atas background ini. Klik OK. Kita klik browse, lalu kita cari di sini. Nah, ini dia backgroundnya, background textnya. Nah, kita klik OK. Ini kita kesini kan, kita cari dulu tengahnya. Kalau kebesaran tinggal diklik, kecilkan sini, kira-kira di sini, lalu kita geser ke sini. Selanjutnya di sini mau kita taruh logo. Logo apa aja yang penting ada logo. Klik tanda plus. Kalau logo itu image pilihannya, image logo. Logo OBS dah, logo OBS. Logo sekolah, logo apa boleh. Logo OBS, klik OK. Kita cari logonya. Ini yang sudah jadi PNG. Kalau ini masih JPEG, kita pilih yang PNG ya, biar nggak ada backgroundnya. Klik open. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita kecilkan, kita taruh di sini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini mau kita buatkan running text. Kita buatkan running text. Caranya kita klik tanda plus di sini, plus. Kita klik text. Text. Kita klik OK. Nah, sini. Kita ketik di sini Jalan Ambles. Jalan Ambles di RT 04 RW 03 Bedahan 1, orang warga hilang ditelan lubang Ambles tersebut. Klik OK. Kalau misalnya mau milih huruf, ya ini ya, mau huruf apa tinggal pilih, saya pilihnya Arial aja. Klik OK. Kalau mau ukuran, ini berapa ukurannya,
ya, apa 72 apa 36 apa berapa, boleh dari angka, boleh kita drag di sini, klik OK. Kalau mau memberi warna, warna teks di sini, color warna, misalnya mau kita ganti dengan kuning, kita tinggal pilih kuning di sini, lalu kita klik OK, maka hurufnya jadi OK. Klik OK. Ini hurufnya kebesaran, kita kecilkan. Kita kecilkan di sini dengan cara di drag. Bisa juga dengan tadi, dengan pilih angka apa 36 apa 72 apa 46. Jadi tinggal tergantung hurufnya. Kalau misalnya hilang, kita Ctrl Z supaya muncul lagi. Di undo ini semakin kecil, lalu kita taruh di sini di background. Nah ini tag-nya masih diam, belum bergerak. Supaya dia bergerak, di sini kita klik teksnya, lalu kita klik kanan, klik filter. Ini kita kecilkan dulu di sini. Caranya supaya close-nya itu kelihatan. Di sini ada tanda plus, kita klik plus. Lalu kita klik scroll. Nah, kita oke aja. Ini ada tanda begini, bisa dilihat ya. Kalau ini kita ke kiri kan, dia akan bergeser, bergerak, berjalan dari kiri ke kanan teksnya. Kalau kita semakin ke kiri, semakin cepat jalannya. Semakin ke kiri, semakin cepat. Nah, kita butuhnya dari kanan ke kiri. Nah, biar enak bacanya. Nah, kayak gini. Kita percepat dikit lagi. Sedang, segitu. Jangan lupa diklik loop. Loopnya di checklist. Mengapa loopnya di checklist? Supaya teks ini terus menerus berjalan. Setelah habis, dia awal lagi. Nah, di sini ada tersebut, nggak ada spasi. Ya, kita close dulu. Kita double klik lagi tadi. Nah, yang nggak ada spasi, buru-buru kita. Nah, di sini setelah tersebut, biar nggak ada spasi, kita kasih spasi kosong aja, 1, 2, 3, biar ada jarak nanti. Nah, kayak gini. Kita double klik lagi. Ini hurufnya ada yang besar, kecil semua. Ini besar, kecil. Kita pengen ubah misalnya. Double klik. Di sini ya. Kalau kita sini ulangi teks transformnya, kita klik. Kalau kita klik over, itu hurufnya jadi berubah huruf besar semua. Kita lihat, klik. Nah, dia huruf besar semua. Jadi kalau kita pilih over case, ini hurufnya running tag-nya jadi huruf besar semua. Kalau kita pilih lower case, hurufnya berubah menjadi huruf kecil semua. Terus kalau kita pilih yang ini star case, setiap awal kata itu huruf besar, selanjutnya huruf kecil. Kita klik di sini. Nah, seperti ini. Misalnya start case. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah terjadi running text. Selanjutnya kita mau ngapain lagi? Misalnya mau dimasukkan video di sini. Jadi di OBS itu bisa macam-macam. Bisa di sini ada logo, bisa di sini ada live streaming, di sini ada video wajah dan sebagainya. Dalam hal ini kita hanya running text dan video. Bagaimana menambahkan video? Kita klik tanda plus. Klik tanda plus. Kemudian pilihnya media search. Media search. Video. Videoku misalnya.
videoku, lalu klik OK. Nah, dia nanya mana videonya. Klik di sini, klik browse. Nah, ini jalan amblas. Klik sini, klik open, klik OK. Nah, di sini videonya belum muncul. Kalau video tidak langsung muncul, tapi kalau gambar langsung muncul. Supaya videonya muncul, kita klik cut. Kita klik. Nah, muncul sekarang. Ya, kita pokoknya diklik-klik ini aja sampai dia muncul. Lalu kita besarkan sampai selayar hitam ini. Nah, video ini ngalingin menghalangi background. Supaya videonya ini nggak ngalingin, nggak menghalangi teks dan nggak menghalangi logo, ini kita geser nih, klik di sini, bawa ke bawah. Nah, seperti ini tuh. Kita double klik lagi videonya. Ini usahakan di checklist loopnya di checklist, lalu klik OK. Nah, ini kenapa nggak ada? Ini tinggal digeser aja nih. Ini kan previewnya, rencananya begini, hasilnya belum. Supaya hasilnya biar sama dengan ini, kita geser aja nih sekali, set, tuh, muncul dia. Nah, kayak gini. Ini layar ada dua. Kalau pengen satu, tinggal klik Studio Mode. Kayak gini. Kalau misalnya di sini mau ada geser dikit ya, ada logo live streaming misalnya, kita klik aja tambah lagi di sini. Klik tambah media search live streaming. Live streaming, klik OK. Di sini kita browse, ini ada, klik open, klik OK. Belum muncul, supaya muncul kita klik cut. Nah, kenapa hilang? Karena belum diklik loopnya supaya dia terus menerus. Double klik, ini ada loopnya nih, klik loop, klik OK. Nah, sekarang dia muncul terus. Kita kecilkan, kita bawa ke sini. Lupa ya tadi, sekali lagi live streamingnya, video live streamingnya ini di checklist loopnya supaya dia muncul terus menerus. Demikian juga video yang tadi, kita klik OK. Ini kenapa begini? Karena ini belum dikesinikan. Nanti supaya sama dengan ini tampilannya kayak gini tuh. Ya, kayak gini. Nah, ini kenapa belum ada suaranya? Suaranya kita klik di sini. Pilih di sini, ininya yang videoku. Jadi matikan aja ini streamingnya.